Kunut nazilah ni tak pernah diguna ketika perbalahan politik sesama orang Islam. Tak pernah. Dalil. Semasa Saidina Ali dicabar oleh Saidina Muawiyah. Ya. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Masa pemerintahan Ali sebagai khalifah, lawan politik dia adalah Muawiyah. Gubernur di Syam. Balah. Tapi Saidina Ali tak pernah baca kunut pada Muawiyah. Muawiyah pun tak pernah baca kunut nazilah pada Saidina Ali. Sebab mereka tahu mereka berbalah dari segi politik. Sebab itu jangan bising, jangan susah hati. Kalau sekolah tak ada takbir, tak ada kunut nazilah, ada sebab kenapa ia berlangsung dalam suasana dan aktiviti yang dibenarkan dengan bersesuaian dengan sekolah tersebut. Beri ruang kepada kami, Kementerian Pendidikan, untuk melaksanakan tanggungjawab kami dan mengutamakan proses pendidikan kemanusiaan ini. Jangan kacau kami, jangan usik sekolah kami, jangan usik guru-guru kami, yang sana ataupun yang sini sama. Jangan usik. Beri ruang kepada pendidikan ini sebagai satu proses. Fahami ia sebagai satu mesej yang penting untuk mendidik kemanusiaan. Hari ini, geng, Menteri KDN iaitu Saifuddin Nasution menceritakan tentang sejarah kunut nazilah. Allahu Akbar. Nak jadi ustaz pula ke, Saifuddin? Nak tanya juga Saifuddin ni. Yang pertama sekali, hang cerita tentang sejarah kunut nazilah ketika zaman Rasulullah. Waktu mana kunut nazilah digunakan. Yang pertama, MZ nak beritahu dekat Saifuddin Nasution. Kunut nazilah ni dibaca ketika seseorang itu dizalimi. Okay? Pas kat situ. Dan yang kedua, MZ nak beritahu dekat Menteri Dalam Negeri. Kunut nazilah ketika baca di dalam solat. Bukannya sebelum rokok di rakaat yang kedua. Membaca kunut nazilah di dalam solat selepas rokok untuk rakaat yang terakhir. Selepas rokok ketika kita bangun. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal ham. Ketika itulah kita akan baca kunut nazilah ketika iktidal. Selepas perang iktidal. Yang menteri dalam negeri ni nak tunjuk pandai bab agama. Ketika baca kunut nazilah di dalam solat pun, hang dah silap. Hang dah salah. Hang mengaji mana, Saifuddin? Yang mengatakan kunut nazilah baca sebelum rokok. Allahu Akbar. Bila tanya tiap-tiap minggu pergi sembahyang Jumaat. Kan, baca kunut nazilah sebelum rokok. MZ nak jumpa lah juga masjid mana yang hang pergi sembahyang tu. Kunut nazilah baca sebelum rokok. Hampa tak percaya? Hampa tengok video ni. Hampa tengok video yang dia cakap. Bukan MZ cakap, Saifuddin Nasution yang cakap. Okey, hampa tengok video ni. Saya tadi solat Jumaat di Masjid Putra. Tiap-tiap minggu, pada akhir rakaat kedua sebelum kita rokok, imam akan baca kunut nazilah. Pada akhir rakaat kedua sebelum kita rokok, imam akan baca kunut nazilah. Pada akhir rakaat kedua sebelum kita rokok, imam akan baca kunut nazilah. Inilah manusia yang nak buat pandai, nak buat kepala tahu tapi tak reti. Sudah-sudahlah Saifuddin Nasution. Sedih kami sebagai rakyat Malaysia ni. Bukan nak tengok hang duk pembohong, bukan nak tengok hang duk membongok ni. Allah Rabbi. Okeylah rakyat Malaysia, hangpa sendiri nilai siapa dia Saifuddin Nasution ni. Bab agama pun dia boleh mencerita sesuka hati dia sahaja. Video penuh ucapan Menteri KDN ni, hampa bolehlah pergi cari dekat YT ke, dekat FB ke, kat mana-mana sahaja. Hampa tengok ucapan penuh dia. Hari ni MZ bagi ringkasan apa yang dia cakap. Okay, kita renung-renungkan dan kita beramal untuk menolak kerajaan Madani pada hari ni. Okay, Assalamualaikum.